ini dia madu lebah, madu lebah pakai sarang yang lagi viral. Jadi rencana saya mau tester dulu, mau tes gimana rasanya. Jujur baru kali ini nyobain yang kayak gini. Tapi kalau dari tampilannya ini bukan seperti maru-maru lebah yang biasa. Ini lebih kecil. Kalau biasanya kan yang di kampung-kampung dia madu-madu dari hutan itu lebih besar-besar lah rongga-rongganya ini. Lebih besar. Ini agak sedikit lebih halus. Oke, tapi kita coba dulu lah ya. Oke, ini dia madunya. Sekarang kita tuang dulu. Jujur baru kali ini nih kita peras-peras dulu biar madunya semua turun. Ini madunya lebih bening rupanya. Kalau madu-madu hutan dia agak lebih pekat lah warnanya, agak coklat gitu. Oke. Madu bagus. Dan kaleng-kaleng. Dan katanya ini madu asli. Tidak dicampur. Kalau menurut berita-berita yang didengar, banyak juga orang yang mengoplos madu. Ada yang dengan air gula, dengan perasan air nanas. Ya. Ini katanya asli, yang mudah-mudahan orangnya amanah, bisa dipercaya. Gelik-gelik gimana, soalnya memang saya memang nggak pala terlalu senang sih sama madu, cuman ini penasaran dengan sensasinya, sensasi makan madu bersama sarang-sarangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita coba madu hutan sarang. Enak. Iya, jadi kesannya makan madu bersama sarangnya ini agak mengurang. Kalau saya, kalau biasanya makan madu satu sendok aja tanpa sarangnya enak gitu, nolak. Cuman kalau ini agak mengurangi kesan enaknya itu. Ada agak lebih santai lah dibilang ya rasanya, tidak terlalu kental gitu. Iya, enak sih makannya, mantap, tidak kecewa lah.
Kalau masalah khasiat, jujur saya nggak tahu apa khasiatnya makan madu bersama sarangnya. Semata-mata cuma karena penasaran. Gimana sih rasanya ini? Gimana sih sensasinya makan madu bersama sarangnya itu? Saya pikir kemarin sarang-sarangnya bisa di ibaratnya terurai gitu ya di mulut ya, rupanya tidak, semua harus terbuang juga. Tidak bisa, ini saya tidak ada memaksakan ya. Kalau saya orangnya jujur-jujur aja, kalau enak ya saya bilang enak. Ini saya nilai ya, saya rasa enak, makanya saya ketagihan sampai yang ketiga sendok nih ya. Ini lebih besar nih, yang pertama kecil karena takut tidak enak, yang kedua lebih besar, yang ketiga nih lebih besar lagi sendoknya. Manis. Ya, sekian dulu. Ini nanti baru sih. Berat 225 gram, harganya 95.000. saya nggak tahu mahal apa murah ya, karena memang jujur nggak pernah saya banding-bandingkan dengan harga madu-madu yang lainnya.